Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah sahabat, mengawali perjumpaan kita kali ini datangnya dari akun Instagramnya Ayah Kejora ya. Yang mana di sini dalam unggahannya mengunggah postingan foto bersama beserta keluarga kakak Rizky Billar. Di sini dalam captionnya dituliskan, halal bihal, aduh duh salfok dengan kakak dan dedek ya, masya Allah nih. Di sini ada komentar dari Bang Putra mengatakan alhamdulillah katanya ya, masya Allah tabarakallah ya dedek. Dan tak hanya itu, komentar juga datang dari @denyut Nadine Lesti Billar mengatakan, masya Allah semoga Allah selalu melimpahkan kebahagiaan ke ayah sekeluarga dan kakak Billar sekeluarga, minal aizin wal faizin katanya ya. Ah kunyit, makasih Ayah Kejora udah memberi vitamin, tulis @biarkan_ular itu punya dede. Oke, lanjut kabar berikutnya sahabat, di sini datang dari akun Instagramnya Kak Nurul kan ya, yang mana di sini mengunggah foto bersama dedek Lesti nih, yang mana di sini dalam captionnya dituliskan bismillah katanya ya, masya Allah nih. Yang mana di sini kita salfok juga nih dengan kakak dan dedek ya, yang terlihat sangat bahagia nih ya, masya Allah tuh wajah dari dedek Lesti terlihat ceria banget ya, dan kakak juga masya Allah sumringah banget ya sahabat. Di sini di unggahan ini komentar datang dari @desri_des30 mengatakan, bismillah semoga dilancarkan apapun itu rencananya, diberi kesehatan dan panjang umur katanya ya, bismillah jodoh dunia akhirat amin. Komentar juga datang dari akun Instagram @riani2962 mengatakan, bismillah cinta semoga dilancarkan apa yang direncanakan, bismillah menuju halal ya. Oke, lanjut kabar berikutnya, di sini ada kabar dari dedek Lesti Kejora dan Bibi Indi ya, yang mana selesai acara tadi malam beserta keluarga kakak, di sini dedek Lesti dan Bibi Indi tiktokan nih ya, tiktokan yang mana tiktoknya ini nggak apa-apa, nggak cantik, yang penting nggak gatel sama cowok orang katanya ya. Di sini kita salfok ya sahabat dengan gayanya Mama Redi ya sahabat, yang sangat imut, aduh duh gemes banget nih Mama, ceria banget ya sahabat, masya Allah nih. Yang mana dalam unggahan TikTok dedek Lesti dan Bibi Indi banjir komentar ya, seperti dari akun Instagram @alinbainar mengatakan, tuh yang suka ngehaluin calon suaminya dedek siapa tuh katanya ya, setuju dedek katanya ya. Di sini juga komentar datang dari akun Instagram @bunda_mayasari mengatakan, betul banget kalau dedek mah cantik luar dalam katanya ya, si dedek mah memang cantik ya sahabat. Doa terbaik untuk dedek Lesti dan kakak Rizky Billar, semoga selalu diberikan kesehatan dan semua keluarga dedek Lesti dan kakak Billar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Oke, baiklah itu saja kabar update kali ini, terima kasih bagi para sahabat yang sudah menonton sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.